tidak hanya saya. Keraguan-keraguan dalam melaksanakan ibadah haji, baik tawaf, sa'i, kemudian wukuf, sampai melontar. Jangan ada wukuf. Di dalam buku, di dalam rombongan, maka cepat-cepatlah melapor kepada ketua regu, cepat-cepat melapor kepada ketua rombongan dan ketua regu dan ketua rombongan. Ini yang perlu kita. Satu lagi yang terakhir, kalau ibu keluar hotel. Satu, dua, tiga. Bila jemaah haji kita tetap lengkap, 38, sehat, bugar ya. Hari ini sedang akan menjelang menuju ke perjalanan ke Bandara Tanjung Harapan. Ada pesan kemudian khusus? Nanti jam 10.45 kita terbang ke Balikpapan, di sana singgah 2 malam, kemudian tanggal 30 itu jam 14.10 menit insyaallah tidak ada halangan kita akan berangkat ke Jadi selama 2 hari Pak di embarkasi apa-apa aja yang dilakukan oleh jemaah haji? Iya, tentu di sana istirahat ya. Istirahat cukup, makan yang cukup begitu ya. Kemudian ya tentu penjagaan ketat. Kami saya sendiri akan ngawal ke sana sampai Balikpapan begitu. Tidak ada lagi keluarga yang bisa bertemu, tidak ada lagi makanan dari luar yang bisa masuk ke dalam karena itu menjaga hal-hal kemungkinan yang tidak kita inginkan. Selain 38 ini Pak, yang ikut mengawal berapa orang? Ya. Tim. Ya, kami 5 orang dari Kementerian Agama, kemudian dari Kesra 5 orang ya dari Kabupaten Bulungan ya. Kemudian ditambah dengan 2 dokter dan 1 ketua kota. Oh, yang berangkat nanti ke Balikpapan. Oh, Arab. Ke Balikpapan. Iya, iya. Yang kalau ke Arab berarti kita 38 ditambah 2 dokter, 1 ketua rombongan. Satu ketua kloter. Ya. Ada pembekalan juga kan nanti tadi embarkasi? Di sana ada ya secara klasikal begitu ada. Ya ringan-ringan saja ya kan karena tidak bisa kita bebani terlalu banyak gitu ya. Pusing sudah orang. Ya. Oke, okay, ya, terima kasih Pak. Disampaikan kepada Bapak Ibu rumah haji yang sudah berada di Inggris. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.